Tinggal di mana? Tiga situ. Topo? Tiga situ. Oh, saya. Keraton belakang. Oh. Keraton belakang. Hai hai guys, assalamualaikum. Hari kedua. Kakak pakai sandal yang benar. Kita mau kemana ini? Kita mau pergi. Kita mau ke kita peci. Kita petante di topo. Ikutin terus kita guys. Soalnya hari ini habis kita mau ke saudara. Kita mau ke pasar, soalnya hari ini hari Selasa, hari pasar. Cara pakai bantal, bantalnya ini bukan kayak gini ya guys, harus kayak gini supaya kita cukup kayak gini. Ketika ada apa? Woi. Nggak sakit ya guys. Kalau kayak gini kurang empuk kepala kita dan sakit. Kalau ada sering apa? Ke sana benteng guys, mau naik tapi aduh harus kumpulkan tenaga dulu soalnya nggak ada ayah. Perbaikan jalan sudah hampir selesai guys, semoga selesai tepat pada waktunya soalnya tinggal berapa hari lagi nih guys menuju sel tidur. Oke, kita mau ke atas. Tapi sebelumnya kita cek dulu di rumah ya. Di bawah, di rumah topo saudara. Kalau ada beliau di sana, berarti kita nggak jadi naik gunung di atas, guys. Alhamdulillah, ternyata Cideng Om ada di rumah, guys. Mohon maaf guys, tadi waktu di sana mama tidak merekam soalnya ribet sama adik Hizam, terlalu banyak permintaannya. Jadi kita lanjut aja rekaman yang ke pasar. Let's go guys. Di mana-mana pembersihan guys, ini rumah wali kotanya juga, rumah dinas maksudnya, lagi dibersihkan kanan kiri semuanya sama umbul-umbul guys, rame. Semoga umbul-umbulnya bisa awet. Ini lihat juga guys, masjid pun juga dibersihkan selokannya. Pokoknya tiada hari tanpa pembersihan. Karena ini hari pasar, jadi rame banget, guys. Nah, ini dia, guys. Kalau hari pasar di hari Selasa sama Jumat, semua pedagang-pedagang itu pada ngumpul di sini, guys. Nah itu di sebelah kanan sana itu tempat sel tidur sudah ditutup, sudah tidak boleh lagi akses mobil-mobil ataupun motor yang masuk sampai ke dalam. Nah tuh cantiknya ini umbul-umbul biru semuanya, kayaknya menandakan Argentina. Tapi sayang Argentinanya kalah, masih di awal udah kalah. Semoga nanti kalau lawan Meksiko bisa menang. Kan guys, semua dari segala-gala kampung akan ada di sini untuk menjual hasil kebunnya guys. Hanya ada di hari Selasa dan Jumat. Kita mau parkir dulu. Ini anak berdua. Memang tidak bisa ada akur-akurnya. Kalau udah lihat kayak gini tuh guys, kayak pingin dibeli semuanya gitu, padahal lihat terongnya bagus-bagus tuh, tapi mama nggak bisa makan terong.
Bu, aduh, pokoknya kelihatannya tuh kayak seger-seger semua, guys. Hati-hati, Hizam. Tapi ya nggak bisa. Awas hati-hati. Duh, ya ampun, ijo-ijo, merah-merah. Kurangnya bagus kata, banget, pare. Ya ampun. Mana pasarnya bersih lagi. Belinya kan jadinya nyaman, walaupun sempit-sempitan gini, guys. Tapi nggak perlu jauh-jauh dan becek-becek kan ke dalam. Ya seperti disuruh. Dulu pasar Sari Malaha ini juga di ujung sana, guys, di dekat pelabuhan lama. Tapi semenjak dibuat pasar baru, semua pada dipindahkan ke sini. Sehingga mulailah tertata rapi seperti ini, bersih, wangi, tidak becek-becekan. Ini dua anak ini memang dengan kerempongannya. Si adik. Adik pegangin kakak. Maunya berjalannya bergandengan tangan, bersebelahan gitu, guys, tapi kan ini sempit. Kita cari tempe, guys. Soalnya anak-anak ini sudah pada minta tempe. Duh, ada bumbu campur. Ya ampun. Tinggal dibeli cek lah aja, kalau ada acara mah gak ribet. Kita beli juga nasi jaha, guys. Ampun, sih nasi jahanya bisa dijual setiap hari, kalau mau makan mah gak repot. Lanjut, kita gak usah masak sayur. Tete bilang beli sayur jadi aja, lebih murah dan lebih praktis. Oke, jadi mama gak masak sayur. Kita pilih-pilih, ampun, ini kue-kuenya serasa ingin dibeli semua, guys. Mau ini, mau itu, tapi nanti paling gak dimakan. Makanya cuma icip-icip doang. Kita bingung mau sayur apa nih, sayur yang bisa dimakan anak-anak dan dimakan kita juga. Nah, kita pilih sayur sup. Sup-sup. Kita pilih sayur sup ini aja, guys. Ini satu yang kayak gitu, guys. Ditambah setengah lagi 10.000. Kan lumayan, guys. Gak usah pakai bumbu-bumbuan, tinggal langsung makan, cukuplah buat sekeluarga. Pokoknya di sini lengkap, guys. Ada umbi-umbian, sayur-sayur kampung. Ada juga mihun, ikan, udang. Pokoknya semua ada, guys. Kalau di Sorong itu seperti di pasar obor. Tapi ini versinya setiap hari ada. Senin sampai Minggu. Oke, guys, kita lanjut. Mau beli apa lagi ya? Tempat mana? Oh, kayaknya kita berubah pikiran, pengen beli terong. Soalnya terongnya manggil-manggil. Lanjut, kita balik, guys. Semua sudah dibeli. Hari ini nggak ribet, soalnya lagi malas. Rencananya sore kita mau mandi-mandi juga soalnya. Jadi ya nggak usah bikin capek, kata Tete. Tuh, ya Allah, itu pisang-pisang muda. Itu apa lagi tuh, mangga? Sabar. Atau apa nih? Heh. Kalap mata ini. Enaknya itu karena bersih, guys. Jadi kalau mau beli tuh kayak betah. Tete dan anak-anak sudah pada menyeberang, tapi mama masih kepo, mau lihat-lihat aja dulu nih apa yang dijual. Dulu itu ada nasi jaha juga, guys. Ya ampun, di depan-depan itu aja ada nasi jaha. Jadi kalau mau makan itu nggak perlu sampai masuk ke dalam, guys. Lihat-lihat, guys. Tuh, ya ampun. Oh iya, mama mau beli semangka dulu, guys, buat si adik Hizam. Lanjut. Ini sebenarnya mama nggak mau beli, guys. Kasihan sama si neneknya, udah siang begini belum ada yang beli gitu. Jadi dia bilang udah beli satu buah 5.000. Pas mama bilang ya udah nenek, aku beli satu. Nenek bilang sudah, tiga 10.000 aja ya, Nak. Ya Allah, kasihan banget. Padahal tiga mah kebanyakan. Oke, guys, itulah rangkaian aktivitas kita pagi hingga siang hari ini. Ikutin terus kita ya, guys, untuk lihat skill aktivitas kita di Tidore. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum, guys.